What's up, brother? Welcome back to Mr. Chat Channel. Nah, kali ini gue lagi ada di Tanatap Coffee. Ini tuh letaknya ada di daerah Meruya. Nah, ini gue udah pesen kopi susu gula arennya sama matcha-nya nih. Matcha. Nah, karena gue lagi sama anak gue dari matcha nih, pesen ini. Terus gue juga pesen dessertnya nih, makanan kecilnya nih. Di sini juga ada makanan kecil kayak brownies sama croissant-croissant kayak gitu. Ini croissant-nya yang almond lagi dipanasin dulu. Penasaran sama kopinya nih, gue coba dulu ya. Nah, ini tuh karena selama masa pandemi, ini akhirnya pakainya pakai cup nih. Soalnya yang gue lihat kan waktu apa di review ulasan-ulasan kayak gitu kan, kalau yang panas kan dia pakai cangkir ya. Sekarang selama masa pandemi akhirnya dia makainya pakai cup yang panas, atau dia pakai cup sekarang. Kita coba ya. Nah, kalau sekarang kita nyobain yang matcha-nya nih. Macanya dong. Eh, dibuka dulu. Nah, ini jatuh. Ini pelan-pelan. Coba dulu gimana rasanya? Enak? Enak. Enak banget. Nah, sekarang langsung aja kita coba browniesnya. Browniesnya ini atasnya toppingnya keju ya, kelihatan nggak tuh? Lihat nggak jatuh? Coba ya. Ini untuk ketebalannya paling kurang lebih 1,5 cm kali ya. Kalau setiap 1,5 sampai 2 cm lah kurang lebih. Oke, kita makan dulu. Sekarang gue lagi nunggu ini nih, apa, croissant almondnya nih. Udah ya? Terima kasih ya. Nah, nih croissant almondnya udah jadi nih. Udah jadi ini karena tadi croissant-nya itu dipanasin dulu kayak gitu, di oven dulu. Langsung aja kita coba yuk. Nah, sekarang croissant almond nih, pake almondnya nih. Aduh, mantep banget ya. Yang mana di atasnya gini. Nah, ini gue makan roti pakai garpu kayaknya gimana banget, kayak nggak biasa banget itu. Langsung aja gue pakai tangan lah ya. Selalu ini hangat ini. Ini kalau croissant almondnya ini menurut gue enak banget sih ini. Favorit lah kalau misalnya gue kesini lagi, gue pesennya ini sih nih, croissant almond nih. Kalau anak gue tadi makan yang brownies-nya. Kalau gue emang doyannya sih kalau ke coffee shop, gue pasti kalau nggak butter croissant, ya ini. Jadi gue baru kali ini croissant-nya nih, almond-nya tuh dipanasin, jadi enak banget. Kakak mau? Coba, mulutnya belepotan kita, Kak. Enak? Enak. Nah, broiler, ini gue udah selesai nih makan sama minumnya nih. Ya kalau menurut gue untuk yang gue minum tadi, kopinya, kopi susunya sih menurut gue udah enak ya. Dia itu kalau menurut gue kopinya itu kurang strong. Tapi untuk komposisi kopi sama susunya itu udah mantep. Tapi sayang nih kalau misalkan dia kopi susu gula arennya itu plain aja, kopi sama arabica pasti bakal lebih rasa, apa, kayak rasa aja gitu kan, lebih fruity, lebih ada asam-asamnya gitu, lebih kompleks lah gitu. Nah, terus yang kedua untuk matcha-nya, anak gua sih seneng banget ya, karena emang susunya sama matcha-nya itu balance gitu. Tapi untuk apa, kalau ada rasa aftertaste-nya agak pahit dikit aja, itu udah enak banget sih, udah mirip kayak matcha-matcha yang produk sebelah lah gitu. Nah, kalau untuk brownies-nya
itu dia seperti brownies-brownies yang khas Bandung lah. Bukan berarti jelek ya, tapi ini enak kayak gitu. Orang udah pada kenal rasanya. Nah, tapi kalau untuk favorit gua untuk makanan ini, croissant almond itu enak banget. Karena itu kompleks banget. Dia itu biasa kan kalau di tempat-tempat lain kan dia harus disajiin ya. Tapi kalau di sini tuh dipanasin dulu, di oven dulu kurang lebih hampir 10 menit lah di oven. Nah, itu dia kompleks tuh. Croissant-nya itu lembut, renyah gitu kan. Terus untuk almondnya krenyes-krenyesnya, terus juga saus yang di atasnya itu manis tapi nggak over, mantep. Terus anget lagi makannya, mantep banget. Nah, kalau kalian yang mau kesini, ini cocok banget deh buat kalian itu yang mau sendirian healing bisa di sini. Terus juga mau kerja laptopan, terus kalian mau hangout sama teman-teman itu bisa di sini. Ini enak banget. Suasananya tuh indoor sama outdoornya tuh sama-sama oke, sama-sama keren. Kalau bahasa gaulnya kece lah. Nah, kalau misalnya di outdoor itu kalian tuh bakal lebih apa ya? Di sini suasananya hijau-hijau gitu. Nih, ini tanaman nih, tanaman nih. Di kanan ini tanaman semua nih. Kayak gitu. Bakal lebih enak. Tapi emang konsekuensinya kalau misalkan siang emang panas, walaupun rimu-rimu tapi tetap berasa panasnya kayak gitu. Ini gua aja di jam 10 aja rasa-rasanya masih ada rasa-rasa panasnya gitu kan, walaupun emang ribun anginnya sepoi-sepoi gitu. Kalau misalnya kalian mau yang ada adem dinginan, nah di belakang sini di indoor itu indoornya AC, terus juga tempatnya estetik sih menurut gue. Itu penempatan tempat duduknya, terus juga sama mejanya itu oke banget. Dan suasananya itu juga ada ada tanaman-tanamannya juga. Emang karena daerah segitu, daerah Muruya itu banyak pedang tanaman, jadi mungkin tanamannya dari situ kali ya. Ini enak kok. Nah, gue bakal rekomendasiin ini ke kalian di tempat yang oke. Nah, kalian yang mau kesini, nanti gue sertain Google Maps-nya ya, di bawah ya, di kolom deskripsi. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, klik aja. Kalau tidak suka, dislike aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!